Kontroversi menyangkut pernyataan Donald Trump pada 2005 yang dianggap melecehkan kaum perempuan mewarnai suasana jelang debat kedua calon presiden Amerika Serikat. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter VOA, Helmy Yohanes. Selamat pagi, pemirsa Berita Satu. Memang itu tadi seperti yang disebutkan bahwa kontroversi mengenai pernyataan Donald Trump ini sebenarnya 11 tahun yang lalu ya, tahun 2005. Pada saat itu Donald Trump diundang untuk mengisi salah satu segmen di acara Access Hollywood. Ini acara salah satu infotainment yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Nah, dalam perjalanan itu dia naik bus bersama dengan Billy Bush. Billy Bush itu pada saat itu adalah pembawa acara Access Hollywood, dan mereka melakukan pembicaraan informal ya, yang kemudian menurut versinya Donald Trump itu adalah pembicaraan di locker room, yaitu pembicaraan ngobrol sana-sini. Dan di dalam pembicaraan itu yang rupanya direkam dan kemudian baru dirilis sekitar hari Jumat kemarin, yaitu dua hari sebelum berlangsungnya debat kedua calon presiden Amerika Serikat pada hari Minggu malam ini di Amerika Serikat. Dan itu langsung membuat heboh, menjadi kontroversi karena di situ pernyataannya sangat vulgar. Kemudian di situ dianggap bahwa dia melecehkan kaum perempuan, Donald Trump, karena di situ dia mengatakan bahwa ingin berhubungan intim dengan seorang perempuan yang pada saat itu adalah Nancy O'Dell ya, salah satu pembawa acara dari Access Hollywood. Dan juga dia menyatakan sebagai bintang atau sebagai selebriti sangat mudah bagi dia untuk mendapatkan perempuan manapun yang ia inginkan. Nah, ini kemudian menjadi kontroversi, banyak pimpinan Partai Republik dan kemudian tokoh-tokoh Partai Republik semua menyatakan menarik dukungannya, bahkan menyatakan bahwa Donald Trump harus mundur dari pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun ini ya. Dan ini yang kemudian Donald Trump sudah dua kali melakukan permintaan maaf, yang satu tertulis dari pihak kampanyenya, kemudian yang kedua dia mengeluarkan video ya, pernyataan video melakukan bahwa dia melakukan itu adalah omongan yang salah, dia minta maaf, tapi kemudian juga di salah satunya dia menyatakan bahwa itu hanya pembicaraan ya, hanya omongan dan bukan tindakan. Dan kemudian dia membandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Bill Clinton yang menurut Donald Trump itu melakukan abuse terhadap kaum perempuan dan beberapa perempuan. Kemudian Hillary Clinton dikatakannya sebagai melakukan bully, melakukan mempermalukan, bahkan mengintimidasi para korban dari Bill Clinton. Jadi kemudian dia menyatakan di situ akan bertemu pada debat pada malam hari ini. Jadi dia tidak akan mundur dari pencalonan dan bahkan akan mengikuti debat pada malam hari ini. Dan itu yang kemudian ditunggu-tunggu oleh masyarakat Amerika karena kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat seru, menjadi sangat sengit. Bagaimana apakah debat malam hari ini kemudian akan menjadi serangan personal ya antara mereka berdua, antara Donald Trump dan Hillary Clinton, dan bukannya membicarakan kebijakan. Padahal jejak pendapat terakhir menunjukkan yang ada di benak oleh para pemilih di Amerika Serikat ada tiga hal yang utama yang belum dibicarakan pada debat pertama, yaitu masalah perekonomian, yang kedua adalah masalah keamanan dalam negeri, dan yang ketiga adalah layanan kesehatan ya. Itu yang akan ditunggu, apakah kebijakan ini akan bisa di cover dalam debat malam hari ini. Ya, Helmy Yohanes, ini kalau kita melihat debat yang akan kita saksikan bersama ini, adakah perbedaan sebetulnya dari format debat dengan yang pertama pada akhir September lalu? Ya, seperti yang di paket awal Anda tadi dikatakan bahwa memang bentuknya adalah format town hall ya, atau format pembicaraan di balai kota yang sangat berbeda. Yang ya, apa debat pertama pada dua minggu yang lalu itu adalah debat satu melawan satu dengan satu moderator ya. Kali ini moderatornya ada dua, yaitu Anderson Cooper dari CNN dan Martha Raddatz dari ABC News. Dan kemudian ada halayak ya, ada hadirin yang hadir. Seperti tadi dikatakan bahwa memang itu adalah undangan, tapi karena ini bentuknya adalah halayak. Dan 50%, sekitar 50% pertanyaan akan datang dari halayak, 50% akan datang dari dua moderator ini. Yang dikhawatirkan adalah kemudian bisa menjadi bola liar ketika para hadirin ini kemudian bisa mempertanyakan mengenai kontroversi yang menyangkut ucapan Donald Trump 11 tahun yang lalu. Dan kemudian juga ada masalah satu lagi adalah bocoran dari WikiLeaks, yaitu baru hari Jumat juga kemarin, yaitu mengenai pembicaraan Hillary Clinton di depan financial institutions, yaitu lembaga keuangan di Wall Street ya, yang dimana dia menyatakan bahwa memang ada perbedaan di antara ketika berbicara di depan publik dan di depan privat ya.
kemudian itu menimbulkan pertanyaan apakah memang Hillary Clinton ini seorang yang bisa dipercaya atau tidak. Jadi isu-isu itu yang akan mewarnai dan itu yang akan kita lihat pada debat malam hari ini yang akan berlangsung sekitar 20 menit lagi. Baik, Helmy Yonus, kami akan terus nantikan informasi dari Anda mengenai debat Capres Presiden Amerika Serikat Hillary dan juga Donald Trump.